Abang-abang izin. Yo abang-abang. Pak yang pakai topi. Oh gerimis. Nyata, netok gini. Aduh, hujan. Hujan guys. Bar. Aman mas buat. Didampingi Pak Sekjen, Pak Dirut GBK di sini. Ya. Alhamdulillah kondisi rumput itu saya rasa terbaik yang pernah saya rasakan. Tinggal menjaga konsistensinya tidak mudah. Ya, tapi saya yakin Pak Dirut pihak GBK sangat serius dan kami dari PSSI sangat mengapresiasi. Karena itu juga kami melakukan investasi bersama juga dengan memasang 103 CCTV tambahan. Di sini ada face recognition dan macam-macam. Karena memang isu keselamatan akan menjadi prioritas. Bos, menundukkan bos. Kenyamanan juga menjadi hal yang tidak boleh juga kita tinggalkan. Karena memang tim nasional kita nih kelasnya sudah naik. Jadi tidak seperti yang dulu-dulu, sekarang sudah naik. Lawan-lawan tim besar seperti Jepang, Saudi, Australia. Jadi memang isu ini memang harus dipastikan. Apalagi dari pihak FIFA, AFC, ini akan mengirim orang untuk mengecek benar nggak sesuai yang kita gembar-gemborkan. Nah ini gembar-gemborkan. Ya karena memang ya mereka melihat agenda kita ke depan juga akan mengundang tim-tim. Ya kalau kemarin Argentina ke depan kan bukan tidak mungkin kita mengirim atau kita mengundang, mohon maaf, tim-tim besar lainnya seperti dari Belanda, Spanyol, Portugal. Jadi ingin dipastikan memang kita punya standar yang baik gitu. Dan kita lihat juga database sekarang sudah mulai terbentuk untuk Garuda ID. Artinya apa? Kalau tim nasional bisa membuat database supporter, artinya tidak ada alasan juga liga atau klub-klub yang bermain di liga tidak bisa melakukan yang sama. 325.000 sudah terdaftar. Dan diverifikasi sudah 281.000. Jadi ini angka yang luar biasa. Artinya kita ada kemauan memperbaiki juga sistem ya database kita. Ini harus terjadi. Dan kita lihat juga ya dari data-data pertandingan Indonesia Jepang ini sudah 60.000 tiket itu terjual. Memang sisanya kita tidak jual karena ada sponsor, ada tamu VIP yang datang ya. Dan tentu beberapa juga kita sediakan buat ya tamu VIP, maksudnya dari Jepang, presidennya Jepang, ini semua pada datang gitu. Kita harus juga alokasikan seperti kalau kita bermain di luar juga kita diberikan kesempatan akses yang sama. Untuk melawan Saudi, saya lihat tiketnya tinggal tersisa 2.800-an. Jadi hal ini membuktikan memang masyarakat sangat ya mendukung tim nasional karena ini marwah bangsa kita. Jadi kita harus benar-benar jaga mengenai tim nasional ini. Jadi itu saya mengucapkan terima kasih lagi kepada Pak Dirut yang sudah memastikan kondisi lapangannya luar biasa. Dan tentu saya mengucapkan terima kasih
kepada semua pihak yang bisa meningkatkan standar kita untuk penyelenggaraan sampai sini. Jadi itu yang saya mau sampaikan. Silakan. Drainasenya aman Pak untuk lapangan stadion utama ini? Aman, selalu aman kok. Ya, kan ini salah satu lapangan terbaik di Indonesia. Jadi masalah drainase selama ini tidak pernah menjadi masalah, ya. Pak Erik dari Surat Kabar Jepang Asahi Shimbun. Pak, gimana sih Pak upaya PSSI menjamin keamanan dan keselamatan para supporter Indonesia dan Jepang? Terutama juga di Indonesia kan di Jakarta banyak ekspatriat Jepang yang akan hadir. Sangat aman. Kalau untuk pertandingan timnas itu, saya rasa supporter kita juga menjaga ya keamanan untuk juga supporter tamu. Kalau kemarin di sosial media bahkan saya melihat ada seorang supporter Australia duduk sendirian di tengah supporter bangsa kita, nggak ada apa-apa. Ya, saya yakin bangsa kita juga bangsa yang sangat ramah, yang sangat menjaga hubungan dengan banyak pihak. Cuman memang kalau kita dilecehkan, ya bangsa kita juga tidak mau. Ya, ini kan banyak misalnya kalau wasitnya tidak fair, ya bangsa kita pasti reaktif. Nah, kalau pemilihan wasitnya baik, ya seperti lawan China, saya rasa bangsa kita juga mengapresiasi wasitnya. Jadi nggak perlu ditakutin gitu. Jadi jangan juga terstigma dengan propaganda yang menyesatkan bahwa bangsa kita ini bangsa yang terbelakang. Saya sangat keberatan itu. Ya, kita sudah berhasil melakukan kejuaraan U17 kelas dunia. Di kejuaraan bola basket sudah menjadi tuan rumah kejuaraan dunia. Kita juga jadi tuan rumah Asian Games waktu itu. Nggak ada masalah. Cuman ya